Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Nah, kemarin banyak yang nanya bagaimana caranya mengatasi golok yang sudah terlanjur sepuhnya terlalu tua. Jadi kalau sepuh terlalu tua itu ketika diasah dia gampang chipping atau grepes-grepes. Nah, ada juga yang nanya golok saya kok gampang banget rolling ya dan susah banget dihilangkan burnya. Nah, salah satu ciri sepuh yang terlalu muda itu dia kalau diasah di grit tinggi, burnya itu dia gampang banget berbalik gitu. Sehingga susah untuk dihilangkan burnya. Nah, cara paling efektif adalah dengan melakukan sepuh ulang. Nah, bagaimana caranya melakukan sepuh ulang golok yang sudah jadi? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, guys. Jadi ini adalah golok ya, golok saya, golok sembeli saya. Dan ini saya sudah lakukan sepuh ulang di Pandeyono Karawang ya. Jadi lokasi saya di Karawang, saya lakukan proses sepuh ulang di Pandeyono Karawang. Kita lihat ya penampakannya ya. Nah, ini. Ini jadi gini guys, yang warna putih ini adalah area sepuhnya dan yang atas ini area sepuh tuanya tuh di sini yang warna putih dan ini sudah saya asah ulang, yang lain warnanya biru dan hitam ya. Nah, kita coba dulu tes ketajamannya ya dengan menggunakan tisu. Ya. Ini sudah saya asah sampai Yudhistira ya, batu Yudhistira. Nah. Nih guys, ini bisa slash tisu ya, artinya sepuhannya bagus. Karena kalau dia sepuhannya terlalu tua, ketika diasah pakai batu di grit tinggi dia akan chipping kecil-kecil. Nah, itu dia tidak bisa slash tisu ya. Pasti dia akan bergerigi dan tisunya akan mudah sekali sobek. Jadi sepuhannya ini bagus. Nah, seperti apa proses penyepuhan dari golok ini? Ini saya sudah rekam ya kontennya. Silahkan menyaksikan proses penyepuhan ulang golok di Pandeyono Karawang. Check this out. Oke guys ya, ini balik lagi di channel Mujiono Ahmad ya. Masih di channel Mujiono Ahmad. Jadi ini kita mau sepuh ulang ya, sepuh ulang golok. Nah, jadi kemarin ada yang nanya kan, kalau itu kita sudah melakukan polishing berkali-kali menggunakan mesin itu katanya kan bisa membuat sepuhan menjadi muda. Nah, nggak usah khawatir guys, karena ini saya mau tunjukkan ya bagaimana sebenarnya golok itu bisa disepuh ulang guys. Nah, di sini kita sedang berada di Pandeyono Karawang ya. Ini lokasinya di Karawang, di Johar bersama dengan Kang Iwan. Nah, ini kita mau ini berbagi tips nih. Pertama, kalau mau kita sepuh, otomatis gagang harus kita lepas nih guys. Mau dilepas, mau di... Nah, ini kita rendam dulu ya. Harus sama. Kayunya itu harus sama ukurannya. Oh. Cara tanduk juga gini dia. Kalau nggak lepas berarti lemnya palsu. Dia lepas sendiri tuh ya, tanpa rusak gagang ini ya. Nah, caranya gitu, ini nggak ada tip di mana-mana. Nah, tuh gini dia lepas kan tanpa belas sedikit. Bentar lihat kayu. lihat dulu dilepas. Bentar. Oh iya, ini gagangnya lepas. Bisa ya? Bisa. Ini caranya. Jadi harus pakai dua kayu yang ukurannya sama ya? Ukuran sama. Masya Allah. Terus, ininya kayunya keras. Kayunya harus keras. Ya. Cara dipukul, gak terlalu gak dipukul. Jadi bukan dipukul ya guys, bukan. Ini? Kalau dipukul pasti pecah. Terus dia pegang ininya, lepas ke atas dia. Ya. Oh. Masya Allah. Lihat. Pecah nggak? Oh, ini ada sedikit buat paksi ini ya. Itu
Yang ini. Hmm. Ini kan bekas lem dia. Oh, lem-leman ya. Lem. Oke, berarti ini aman ya, guys, lihat. Aman. Kan? Keren. Nah, ini setelah gagangnya lepas, kita mau bakar ya, dibakar buat disepuh. Nah, ini kita mau bakar nih, guys, bilahnya. Ini Kang Iwan itu kan bilah sebenarnya udah tajam. Jadi kalau bisa jangan kebentur ini ya, jangan kebentur di ini, takut ini. Jadi nanti maksudnya setelah disepuh itu biar langsung diasah manual aja. Itu ikat, Mam, pacul. Ya. Oke. Jadi ini pakai sepuh air ya, Kang? Nah, ini kalau kalau bisa agak ini ya, Kang ya. Rata gitu. Siap. Ini kan cuma ceritanya kan jangan terlalu. Siap. Nah, ini. Jadi ini lokasinya di Karawang nih, Pandeyono Karawang. Pokoknya nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini sepuh, nanti saya asah, nanti saya akan coba tes iris lagi. Pokoknya nanti kita lihat hasilnya. Ini kita lihat cara nyepuhnya Pandeyono ya. Jadi gagangnya itu harus di ini ya, dilepas dulu ya. Yang paling susah akar bambu. Akar bambu itu berarti dia juga sebenarnya awet juga gagangnya ya, gak gampang lepas juga ya. Ya. Yang rata ya, Kang? Ya. Kita lihat. Itu dari air apa, Mas? Itu dari air apa ya, Kang? Air karuhun. Ini perpaduan air hujan sama air sumur, Mas. Oh, air hujan sama air sumur. Dari udut, Masya Allah. Jadi ini harus pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan, soalnya dia kan bilangnya udah tipis. Udah tipis, benar. Ini bisa pecah kalau terlalu tua. Pecah sendiri. Pecah sendiri. Semoga aja nggak sampai pecah ini. Dikit lagi, guys. Oke, aman ya? Kalau muda dia turun biru ini. Kalau air hujan mendominasinya ini apa? Air kuning. Ya. Kuning, biru. Jadi kalau misalkan ini yang putih itu berarti yang tua ya? Tua. Ini kalau apa? Nah, ini coba dijelasin ini warna-warnanya nih. Gimana ini? Yang putih itu tua. Yang tua. Terus birunya jangan sampai turun banyak. Kalau birunya turun banyak berarti muda dia. Ini di sini biru nggak boleh turun. Di sini. Enggak boleh ada warna biru. Enggak boleh ada warna biru. Nah, birunya itu yang di tengah ini ya, biru ya. Sedikit. Supaya menjaga itu, Mas. Panas. Biar enggak apa? Uap dari panas. Kalau putih semua itu pasti rawan pecah. Ah, kalau putih semua itu rawan pecah. Kalau jadi air disipunya sedikit. Nah, ya. Kalau terlalu banyak pecah. Masya Allah. Kalau air hujan beda lagi mediasi. Mendominasi kuning, Mas. Nah, ini setelah ini biarin dingin dulu. Iya, Mas. Biar dingin. Biarin dingin dulu ya. Oke.
Guys, kita lanjut nanti ya. Kita terusin videonya setelah ini dingin ya. Check this out. Oke guys, lanjut ya. Jadi setelah kita sepuh nih udah dingin, ini waktunya kita pasang lagi gagangnya guys. Nah, ini kasih pakai serbuk kayu. Dan juga lem Korea ya, lem G. Ini sebenarnya juga bisa buat nambal ini, nambal sarung, sarung pisau kalau agak longgar itu bisa. Kasih bekas serutan gergaji ya kan, serutan kayu. Nah ini guys, jadi yang warna putih itu artinya dia sepuhnya tua tuh. Udah mas. Oke. Oke guys, jadi seperti itu proses sepuh ulang, mulai dari pelepasan gagang, proses sepuhnya sampai gagang dipasang lagi. Dan kalau kita lihat ya, hasil sepuhan Pandeyono itu benar-benar lurus ya, nggak seperti semula, nggak ada yang bengkok, karena dia bisa masuk lagi ke sarung dengan lancar ya. Kemudian gagangnya juga aman, gagangnya aman ya, tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya kita akan coba nih pengujian edge retention dari golok hasil sepuhan dari Pandeyono ya. Pandeyono Karawang kita gunakan media tambang Manila ukuran 10 mili. Ya, kita coba ya. Nah, kita parameternya adalah dia bisa memotong tambang dan juga masih bisa slash kertas HVS. Ini kita tes ya. Jadi di kertas HVS lancar ya sebelumnya. Oke, kita coba berapa kali, karena standarnya kalau per ya itu sekitar 30 sampai 50, bahkan ada yang lebih dari 50. Kita coba ya. Dan mohon maaf, area cuttingnya kita batasi ya. Jadi mohon maaf, ini belum saya batasi. Sebentar ya guys. A few moments later. Nah ini guys, areanya kita batasi dulu. Nah, kita ukur kira-kira 5 cm ya. Oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuat berapa kali ini, guys? Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ya. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ya. Kita tes dulu apakah masih tajam ya. Ini 50 kali ya. Bismillah. Masih sangat tajam ya. Oke, kita coba lanjut ya. Kita lanjut lagi. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ya. Kita coba 100. Bagaimana hasilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih bisa ya. Artinya ini edge retention-nya 100 masih bisa ya. Dan ini bagus ya, sangat bagus hasil sepuhannya. Dan ini nanti tetap ketika mau dipakai sembelih ya. Ketika mau dipakai sembelih ini harus tetap di polishing lagi ya, dihilangin bekas sepuhannya, karena ini gampang sangat berkarat ya dan tidak higienis ketika masih kondisi seperti ini. Jadi nanti harus dipoles lagi semuanya sampai benar-benar karatnya hilang atau bekas sepuhannya yang ini, yang hitam-hitam ini, hilang. Oke guys, mungkin itu aja ya konten kali ini, semoga bermanfaat. Pokoknya yang daerah Johar, daerah Karawang, bisa mampir di Pandeyono Johar. Nanti akan saya share lokasinya di deskripsi dari video ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe jika channel ini bermanfaat, konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.